jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Pada hari ini, saya ingin mengunboxing sebuah travel route lagi, guys. Jadi, beberapa hari lalu, saya ada PO sebuah travel route keluaran baru ya. Jadi, travel route ini keluaran dari Relix Nusantara, guys. Sebelumnya, Relix pernah mengeluarkan sebuah travel route. Yang pertama, itu travel route rotan sambung 4 ya. Yang seperti ini, guys. Nih, travel route rotan sambung 4 yang warna coklat. Kemudian keluar lagi travel route generasi kedua yang sambung 3 yang warnanya putih, guys. Nah, ini yang terakhir. Relix Nusantara mengeluarkan sebuah produk travel route itu untuk Galatama, guys. Seri Galatama. Barangnya itu baru keluar tanggal 5 Maret ya. Tanggal 5 Maret berarti beberapa hari yang lalu. Tapi sebelum tanggal 5 Maret itu, guys, ada PO melalui Om Philip sama Om Ivan ya. Jadi saya pesan sama Om Ivan dan itu dikirim langsung dari Relix Nusantara. Tapi ada potongan harganya, guys. Jadi saya langsung PO dan tidak lama kemudian joran tersebut dikirim ke saya, guys. Dan sekarang jorannya sudah ada di saya. Ini dia, guys. Di packing pakai pipa PVC ya. Supaya aman. Ini isinya adalah joran travel route yang saya bilang tadi, guys. Dari Relix Nusantara yang terbaru. Di sini pengirimnya adalah toko pancing Anak Malam di Tangerang di Banten ya. Oke, guys, tidak usah berlama-lama, kita buka travel route yang ada di dalam sini, guys. Packingnya sangat rapi ya, guys. Packingnya sangat rapi, kuat. Ya, ini dia jualannya, guys. Wow, baru saya buka ada stikernya, ada ya, Relix Nusantara. Kosong, guys. Jadi ini packingnya kita singkirkan dulu. Ini dia jualannya, guys. Ada stikernya Relix Nusantara, kemudian dia di packing pakai bubble wrap ya, bubble wrap sangat aman. Kita buka, guys. Yes. Ini kita buang. Ini, guys, stikernya produk dari Relix Nusantara. Stikernya kita simpan. Ini dia jurannya, guys. Jadi joran ini, guys, ada dua tipe. Maksudnya ada dua spek ya. Yang satu, kalau tidak salah 14 LB apa 12 LB, dan yang satu 17 LB, 8-17, dan saya ambil yang 8-17 LB, guys. Panjangnya di sini ditulis 6,0. Ini dia, guys, penampakannya. Relix Nusantara rotan 603 Galatama. Lurnya 7-28 gram, lainnya 8-17 LB, panjangnya 6,0. Kita buka, guys. Jadi dia sarungnya warna hijau ya, warna biru ya, warna biru langit, bagus warnanya, guys, cerah. Ini ada rekat, ada talinya. Kemudian di dalam sarungnya ini ada sekatnya, guys, 3 pieces. Joran ini adalah sambung 3 ya, guys, sambung 3. Kita akan buka, guys. Ini section pertama, wow. Ada tambah di sini jalunya ya. Jalur untuk main Galatama, guys. Ini fanya, guys. Wow, keren, guys. Ini section pertama. Kemudian
Ini section keduanya, guys. Nanti saya akan jelasin masing-masing sectionnya, guys. Kita ambil dulu sectionnya, semua sectionnya. Ini section ketiga. Inilah, guys. Joran Relix Nusantara. Joran Travel Route Relix Nusantara seri Galatama. Warnanya biru ya. Terus di sini ada motif klasiknya, guys. Ada semacam apa ya, kayak warna keramik sih, bagus ya. Kesan pertama nampak bagus ya, keren, mewah, guys. Oke, ini bungkusnya kita simpan dulu. Saya jelaskan dulu satu-satu per section. Per section. Ini kesan pertama, guys. Jadi ini jalurnya saya buka. Ini dia untuk jalurnya, guys. Ada mereknya Relix Nusantara ya. Relix Nusantara. Jalurnya. Jadi ini bisa dilepas kayaknya. Oh iya, guys, bisa dilepas. Bisa dilepas, guys. Ini jalurnya bisa dilepas. Kita pasang lagi, guys. Jadi dia ada geriginya, guys, supaya dia tidak lari ya jalurnya ya kalau dipasang baut sama deratnya ya. Tinggal masukin aja bautnya, putar. Setel. Udah kencang. Kemudian di sini ada besi silver, ada mereknya Relix Nusantara. Terus di bagian EVA-nya, guys, ini ada lekukan. Di EVA-nya juga ada tulisan rotan. Ya, rotan. Jadi ini fungsinya untuk ini, guys. Ini ya, pas biar nyaman, guys. Biar nyaman. Kemudian di real setnya itu ada mereknya Relix Nusantara. Wow, kalau diputar ada drag clickernya, guys. Ini bunyi drag clickernya. Keren ya. Ini kayaknya mantap ini real setnya. Kalau diputar untuk masang reel, dia bunyi jangkrik, keren, guys. Di sini ada keterangannya, lure weight-nya 7-28 gram, lay-nya 8-17 lb, dan panjangnya 6,0. Jadi, guys, ini panjangnya satu section itu adalah 65 cm. Jenis sambungannya, dia batangnya di sini, dan section keduanya nih, guys. Inilah jenis sambungannya, guys. Nah, kemudian untuk section kedua itu ada dua ring, dan ringnya ini sudah Fuji ya, guys. Ini yang paling penting, guys. Ringnya sudah Fuji. Sini ada labelnya Relix Nusantara, solusi mancing asik. Kemudian ringnya sudah Fuji. Mantap ya, guys. Jadi ada dua. Kemudian yang untuk section ketiga, guys. Kalau saya perhatikan sih untuk 17 lb tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur ya, menurut saya pas. Nih, sambungannya, guys. Untuk di section ketiga itu ada 1 2 3 4 5. Jadi totalnya ada 7 ya, guys. Dengan panjang 6,0, guys. Jadi kalau saya lihat feel pertama waktu pegang joran ini itu ringan, guys. Jorannya ringan. Saya belum bisa timbang sih berapa beratnya, tapi saya rasakan itu ringan. Kayaknya ini cocok dipasangkan dengan reel ukuran 3000 sampai 4000, guys. Cocok banget kayaknya. Kalau dipasangkan dengan reel 3000 sampai 4000. Mantap, guys, jorannya keren, asli. Jadi, saya beli joran ini, guys, itu karena di dekat tempat saya kerja ini ada sungai ya, ada sungai. Jadi saya kadang mancing pakai pelampung ya, atau pelampungan. Kebetulan saya suka travel rod, jadi saya cari travel rod dan saya milih joran dari Relix Nusantara rotan ini, guys. Jadi joran ini sambung 3, per seksinya 65 cm, guys. Ini dia, guys, penampakan jorannya.
tampilan joranya, warnanya sangat keren ya. Setiap sambungannya itu dia masih sisa ya guys, masih sisa segini, memang bagus. Jadi rasanya kalau seperti ini tuh masih banyak spare supaya tidak gampang lepas dan tidak mudah copot. Ini juga yang di sambungan kedua guys. Jadi kalau kita lepas, panjangnya itu totalnya 65 cm. Segini aja guys, segini aja, pendek kan, mantap kan. Jadi bisa gini kita bawa, atau bisa letakkan di setang motor, atau bisa mungkin kalau dengan pak kalau orang pakai motor matic yang terbaru itu kan bagasinya cukup besar ya, jadi saya rasa mungkin bisa dimasukkan ke dalam bagasi joknya. Jadi keunggulan travel rod itu guys, kalau kita mancing jauh, jadi teman-teman yang suka pergi keluar kota atau cuti, dengan membawa travel rod itu sangat simple guys. Makanya joran saya kebanyakan itu travel rod ya, dari joran casting, light jigging, sampai joran dasaran itu saya punya travel rod, ultralight itu travel rod juga. Jadi kalau kita mau cuti atau mau pergi traveling, jalan-jalan, naik motor, naik mobil, naik bis, naik kereta api, pakai travel rod itu memudahkan kita itu untuk membawanya simple gitu. Kesimpulannya, joran ini keren guys, joran ini keren, recommended buat teman-teman yang mau beli joran untuk galapung atau galatama atau mancing kolaman, ini sangat cocok. Ringnya sudah Fuji, rail setnya udah ada bunyi clickernya, terus jalurnya juga bisa dilepas, keren modelnya. Evanya juga ada lakukan yang buat teman-teman, bikin nyaman buat teman-teman ya pada saat lempar dan fight sama ikan. Biasanya kan orang main galatama itu wah gitu, jadi ini pas banget guys. Modelnya sangat keren, elegan, dan harganya terjangkau guys. Jadi waktu PO barang ini saya beli itu dengan harga kisaran 400-an ribu, dan sekarang sudah launching itu harganya 500, di bawah 600 ribu, 500 tapi di bawah 600 ribu. Bagi teman-teman yang ingin beli joran ini bisa hubungi di toko Relik Nusantara ya, atau di toko-toko yang menyediakan dari Relik Nusantara ini banyak. Bisa cek di Facebook grup, di situ banyak ya yang jual produk Relik Nusantara. Oke guys, itu tadi unboxing Relik Rotan Galatama Series ya guys, sambung 3, yang total sambungannya itu, yang total per piece nya itu panjangnya 65 cm. Keren, bagus, dan recommended. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi.